Sama. Okey, ini tadi kes kita dalam kes susu tepung ni, maka kita punya min sama dengan 454, maka kita punya alternatif kita kata bahawa tak sama dengan 454 eh. Jadi kita nak tengok sama ada kita nak katakan mesin kita ni bagus atau mesin kita tak bagus. Baik, kita sambung. So langkah yang kedua, memilih aras keertian. Aras keertian ni nak pilih kat mana? Ha, pertamanya awak mesti tahulah awak punya alfa tu berapa awak nak set. Saya kata tadi kan, jumhur ulama, ha, kalau kesihatan persekitaran ni, kita set 0.05. Tapi kalau dalam aspek kualiti macam Mamat ni yang nak gunakan dalam kilang, of course dia punya nilai kena lebih jitu. 0.01, iaitu 1% sahaja. Sebab dia buat dalam control environment. Memang confirm dia buat dalam kilang dia. Memang confirm kilang dia, dia boleh control. Dan tak banyak aspek-aspek outsiders. Eh? Maksudnya aspek-aspek luar. Jadi untuk kes susu tepung ni, konon-konon contoh dia kita pakai 0.05. Konon-konon lah. Sebenar-benarnya yang terbaik adalah 0.01. Itu dari segi pandangan peribadi saya. Kerana apa? Kerana dia adalah di kawasan dia sendiri. Dia kena control dia punya standard. Kalau dia tak control punya standard, masalah lah. Therefore, awak pun sebagai seorang health inspector mesti tahu apa thesis ni. Awak mesti tengok dekat QAQC department. Bila awak buat visit to the factory. Faham? Mungkin ada profession, ataupun professional-professional lain tak aware mengenai QAQC ni. So, as a seorang health inspector, you must be aware. Jangan hanya tengok kepada production plan ni. Tengok juga kepada QAQC department dia. Dia buat testing tak? Testing record dia macam mana? Banyak reject null ke fail to reject null? Yang kita nak adalah fail to reject null lah. Fail to reject null maka dia punya data tu sentiasa dalam julan. Bila dia selalu reject null, maka data dia memang macam darah nak tercabut. Faham? Sekejap naik, sekejap turun. Sekejap positif, sekejap negatif. Tak stabil. Bila tak stabil, maka dengan indikator lain, ada banyak masalah yang ada dalam kilang dia. Sama juga dengan kita punya kualiti air. Faham? Awak akan buat inspection kualiti air kan? Dekat WTP kan? Water Treatment Plant ataupun TPO kan? Jadi kita nak pastikan kita reject null ke jangan reject null? Jangan reject null. Kalau kita reject null, maka maksud lain, data tu memang keparit lah. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Tapi ada kala dan ketikanya memang kita nak yang reject null tu. Masa bila? Masa banjir. Masa bila berlaku masalah-masalah krisis. Sebab apa yang berbeza tu menunjukkan factor. Faham? Contoh macam IQ tadi. Kalau kelas A dan kelas B berbeza IQ dia, maka saya tahu ada faktor tertentu yang memainkan peranan menyebabkan kedua-dua populasi ini berbeza. Adakah cikgu kelas? Environment of the class? Budak-budak yang ada dalam kelas ni? Perempuan-perempuan yang wujud dalam kelas ni? Dan lain-lain. Kan mungkin kelas ni perempuan dia lebih cun. Jadi yang laki lebih semangat. Sebab itu IQ bertambah. Ha, dan lain-lain. Contoh. Apa dia? Contoh. Ataupun minum air banyak tadi. 15 liter. Ha, kelas belah minum air 300 liter. Lagi banyak. Contoh. Contoh. Okey, untuk topik ini taburan Z digunakan. So kita bila kata Z test, maka kita akan gunakan taburan Z. Sama aja dia punya formula, lebih kurang cuma ada adjustment pada denominator. Kita tak pakai X, tapi kita pakai X bar. X bar tu adalah populasi lah eh. X bar minus mu divide by the sigma times by the square root of N. Saya ulang. Z is equal to X bar minus mu divide by the sigma times by square root of N. Square root of N ini menunjukkan bahawa punca kuasa bilangan. Betul tak? Sigma adalah standard deviation. Mu adalah apa mu? Min populasi. Eh? X, X lah. Okey. Nilai Z adalah berdasarkan kepada taburan persempalan untuk X. Yang bertaburan normal apabila cukup besar bahawa mu koma X bar, bla bla bla. Ha, ini contohnya dah ceritakan bahawa sigma dan juga punca kuasa N. Sorry. Tu saya tersilap eh. Bukan sigma darab. Sigma bahagi. Ha. Saya ulang lagi sekali. Sigma tu sebenarnya bukan darab. Bahagi eh. Darab pun boleh jugalah. Tapi darab 1/2. Seboleh-boleh nak betul juga Muhammad ni. Memang betul lah eh. Darab 1/2 tu bersamaan dengan bahagi lah eh. Saja je. Darab, bukan darab lah. Kuasa 1/2.
Tak apalah, bahagilah. Sigma bahagi dengan punca kuasa N. Okey, maka inilah contoh dia. Kita ada X bar. X bar tu celah mana dapat? Pandai. Mean sample. Ada 30 data yang kita collect tadi, betul? Kamu tambahkan semuanya dan kamu bahagikan dengan 30. Nilai yang kamu dapat adalah 450. 450 ditolakkan dengan mu. Mu apa dia? Standard. 454. Kemudian kita bahagikan dengan sigma. Sigma kita 7.8. Dibahagikan dengan punca kuasa 30. Kenapa 25? Salah. Itu je. Betul lah. Memang salah pun. Itu je. Kira balik semula. Punca kuasa 30. Bukan punca kuasa 25. Punca kuasa 30. Jadi sekarang ni saya nak tahu berapakah awak punya nilai untuk min 450, sisian PRY awak berapa? Z awak. Z awak berapa? Z yang baru. Bukan min sama dengan 25, 30. Ini saya rasa ni sebenarnya data ni buat 25 sebab nak senang kira kan. Punca kuasa 25 bersamaan dengan 5. Okay, cuba kira balik semula. Min tu pun tantah kira 25 sampel. Ini contoh yang salah lah. Contoh yang salah ni boleh diberi dalam exam untuk awak detect mana yang salah. Ada yang gelak. Memang betul. Kadang-kadang kesilapan itu sengaja diwujudkan supaya anda beware of the dog. So berapa awak dapat? 256 ke? 2.8. 2.81. Baik. 2.81 tu ada negatif ke tak ada? Pandai. Tulis itu negatif 2.81. Jadi mean sample awak 450 gram tadi mempunyai sisian PRY negatif 2.81. Baik. Seterusnya, apa yang awak nak kena buat? Inilah yang dipanggil sebagai step nombor 3. Ini step nombor 3. Faham? Ini step nombor 3. Calculate. 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 Step yang nombor 4 adalah making a decision. Baik. Yang ini tricky sikit. Making decision ni sebenarnya awak perlu gunakan tabel. Tabel apa tabel? Table lah. Table. Jadual. Jadual daripada Z tu, maka awak perlu tahu sama ada nilai dia lebih ataupun nilai dia kurang daripada nilai genting. Ataupun nilai kita panggil rejection region. Dia ada peraturan dia adalah untuk menolak ataupun tidak menolak. Jadi macam mana nak tahu dia lebih ataupun kurang daripada rejection region? Maka kita perlu tahu nilai alpha dan juga kita perlu tahu dia punya nilai DF. DF tu apa? Degree of Freemason. Salah eh? Degree of Freedom. Degree of Freedom. Itu yang kita nak kena tahu. Baik. Peraturan keputusan dibentuk dengan nilai keputusan Z pada taburan normal. Ini contohlah eh. Alright. Baik. Nak senang faham? Kita pergi kepada ujian hipotesis. Baik. Kita punya ujian hipotesis menyatakan bahawa Z table lah. Ini Z table bukan T table. Kalau T table yang saya cakap tadi degree of freedom. Yang ini tak ada degree of freedom. Faham? Untuk Z tak ada degree of freedom. Tapi dia ada Z tabulation. Z tabulation dalam table Z. Faham? Z tabulation nak tengok mana? Tengok slide yang sebelum ni. Baik. Kita punya rejection region berapa? 0.05. Betul? 0.05 bahagi 2 dapat 0.025. 0.025 ni cuba awak tengok dekat dalam Z table sekarang berapa nilai dia? 1.96. Tak payah tengok. Ini yang itu yang saya dah cakap tu. 0.05 ni dah 0.025 ni dah kena ingat dalam kepala. Nilai dia 1.96. Tak payah tengok. Tak tengok, tengok, tengok. Tengok, semua tengok. Tengoklah boleh ulang gaji balik. Tengok balik. 0.025. Berapa nilai yang sepadan dengan dia? Jangan tengok daripada 0.025. Salah. Tengok dia punya. Tengok dia punya apa? Tengok dia punya area under curve. Dekat dalam table-table tu. Mana yang dapat 0.025? Bicara nak buat kan susah kan? Satu tolak dengan 0.025 dulu. Ni korang dah lupa ni. 1 tolak dengan 0.025 dapat 0.075, betul tak? 0.075, maka awak perlu tengok yang mana. Ha, macam tu lah. Buat yang macam kita belajar sebelum ni. Kita belajar Z-table kan sebelum ni.
Macam mana nak tahu dia punya area under curve? Okey, kita ada di sini 0.025, betul tak? Jadi macam mana nak tahu dia punya luas? 1 tolak dengan 0.025 dapat 0.075. 0.075 ni adalah kat mana? Luas semua kan? Yang ini Z apa? Yang ini termasuk sekali ke tak? Ha? Kita sebenarnya nak kira yang ini ke? Kita nak kira yang ini? Kita nak kira yang ini kan? Berapa Z ke dekat sini? Betul? Kita lah macam nak kira? Kita kena tahu dia punya area under curve dulu. Area under curve yang ini lah kita nak tahu kan? So 0.075 tolak dengan 0.5 betul? Betul tak? Nah, tu lah kan? Berapa kan? 0.5 tolak dengan 0.075 berapa? 0.475. Okey, tengok dekat dalam awak punya jadual sec, mana satu yang luas dia 0.475. Lepas tu tengok dia punya sini 1.9, tengok dia punya atas 0.06 kan? 425 kita so tengok dekat luas dia 0.425, lepas tu tarikkan dia punya faksi X dan Y, berapa dapat? 1.96 kan? Apa dia? 1.44 kau biar betik. Satu bagi dua 0.5. Satu tolak. Okey, kalau 0.5 tolak dengan 0.025. Sorry, 0.475. Berapa dia punya Z? 1.96. Tak ada Z table lah sini. Rantau bawah lengkung. Mana ni? Ha ni. Area under normal curve. Kau kalau sampai aku dah tengok ni, kau memang siap kan kau? 0.475 mana? Ha, 0.475 lah, bukan 0.425. Satu tadi tak payah tolak dengan 0.025. Siapa yang cakap tadi satu tolak dengan 0.025? Saya je. Dah, sebab kita dah nak kira yang ini je. Kita nak kira yang ini. 0.5 tolak 0.025. Dapat 0.475. 0.475 ni dia punya area under curve. Under curve ni berapa? 1.96. Inilah 1.96 kita betul. Nilai awak kira tadi 2.81 betul. Dia non-directional kan? Anda dah tahu kiri. So kalau sini 1.281, sini pun negatif 2.81. 0.25, sini pun 1.96. Sama lah. Jadi saya nak tanya awak, dia ke dalam ke dia keluar? 1.96 kat sini kan? 2.81 kalau dia positif. Ke mana? Sini ke? Sini. Kat sini kan? Sama juga aplikasi dia di sebelah kiri, negatif 2.8. 1.96 sini. So dia ke kiri ke ke kanan? Dia keceper lah sebenarnya. Dia bottom pure. Apa dia? Bila dia bottom pure, maka reject ke fail to reject null? Pandai. Reject null hypothesis. So bila kita reject null hypothesis, so kita ada null. Null kita adalah menyatakan mu is equal to 4.54, HA sama dengan mu is not equal to 4.54. Jadi bila kita reject null, reject null, maka kita tinggal kita punya alternatif. Therefore, your kesimpulan apa dia? Kesimpulan awak adalah terdapat perbezaan yang signifikan antara nilai yang diuji dengan sampel yang berkenaan. Maka dengan kata lain, mesin tu ada problem ke tak? Pandai. Mesin tu ada problem lah. Itu cara dia. Faham tak faham? Baik, kita cuba buat lagi satu. Boleh? Ini contoh dia tadi. Kita dah cerita bahawa mean dia berapa, kemudian kita buat mean sample berapa, mean sample bla bla bla, mean sample adalah 55, sorry. Okay. Alright, apa yang nak ditunjukkan sahaja di dalam jadual ni, nak tunjuk yang macam ni je. Okay, ni nanti kalau awak baca nota ni mungkin awak tak sure kan apa yang dimaksudkan dengan nota ni. Basically,
kita kena tahu dulu kita punya area under curve. So area under curve dengan kita mana-mana kita nak tahu, kita kena tahu alpha lah. So alpha kita dah tahu 0.05. So kalau 0.05 kita bahagikan dengan 2 lah. Betul tak? Sebab dia ada kanan dan kiri 0.025. So bila dah bagi 2, kita ambil 0.5 pada luas kanan atau luas kiri. Kemudian awak tolakkan, dapat beza dia 0.4750 tadi. Tengok 4750 ni di bawah area under curve. So area under curve 0.4750 ni, nilai Z dia adalah 1.96. Jadi yang kita kira ni tadi 2.81. Di kanan dan kiri adalah sama. So 2.81 ni adalah melebihi. Melebihi daripada 1.96 yang kita set. So bila dia lebih daripada kita set, maka kita reject kita punya null hypothesis. Kita reject kita punya null hypothesis. Therefore kita akan cakap bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara nilai 30 sampel yang diuji dengan standard. Dengan standard yang kita uji tadi apa? 4.5.4. Dengan kata lain, mesin ni ada problem. Macam itulah. Ini tadi nak digambarkan. Di mana kalau awak punya 2.81? Di rantau penolakan. Dia melebihi daripada nilai yang kita tengok di bawah area under curve. Ha, dia ke kanan kan? Kalau awak kira tadi, contohnya awak dapat 1.2, maka awak gagal menolak. Itu sahaja yang perlu faham. Okey. So, rantau penolakan, rantau gagal menolak, nilai-nilai genting. Ni awak boleh tengok lah. Last kali adalah membuat keputusan. Jika Z terletak di bawah ni, nilai Z terletak di bawah gagal menolak, maka gagal untuk menolak H0 jika boleh terima. Ni contoh lah kalau gagal menolak. Yang atas tu adalah menolak H0. Ayat-ayat yang ada dalam nota ni hanya nak menunjukkan kepada kamu supaya kamu faham apa yang saya cakap tadi. Tapi kalau dalam episod kes kita ni, jelas lagi bersuluh, dia lebih daripada 1.96, maka kita tolak kita punya null. Bila kita tolak kita punya null, maka tinggallah kita punya alternatif. Maka objektif ataupun conclusion kita adalah based on alternatif. So ini dia punya contoh ni tadi. Keputusan menolak H0 dan memberikan cukup bukti untuk membuat kesimpulan bahawa mesin pembukusan tidak berfungsi dengan sempurna. Saya tak nak awak cerita yang di sebalik. Saya nak awak cerita yang sebenar. Faham? Yang di sebalik itu awak cerita pada ayat selepas nokta. Faham tak maksud saya? Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang signifikan antara 30 sampel data yang diuji dengan standard mean yang disetkan pada 4.54, P sama dengan 0.05. Sama dengan alpha 0.05. Standard awak adalah 5% tadi. Oleh yang demikian, dapat kita simpulkan bahawa terdapat masalah pada mesin. Itu nama dia tadi. Faham tak? Ayat dia. Nanti dengar balik dalam video ni ayat-ayat cinta tadi macam mana. Okay, saya ulang balik semula. Terdapat perbezaan yang signifikan antara sampel yang dikutip, yang diambil, yang dipungut daripada 30 sampel berkenaan dengan standard mean yang diuji pada mu sama dengan 4.54, koma alpha sama dengan 0.05. Nota, oleh yang demikian, oleh itu, oleh mana? Ada oleh mana? Tak ada. Oleh yang demikian. Dengan sebab itu, maka dapat disimpulkan bahawa terdapat kepincangan dalam mesin berkenaan. Faham kan? Cerita dah 2 kali lah. Ayat masih lagi tergantung lagi tu. Nak lagi sekali ya? Lagi sekali ya? Terdapat perbezaan yang signifikan antara sampel yang dipungut, yang diuji, yang dikutip dengan nilai mu min sama dengan 4.54 pada alfa 0.05. Nokta. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa terdapat masalah pada mesin yang seharusnya dibaiki, dibeli, ditukar dan dicari yang lain. Faham tak faham ni? Faham kan? Nah, macam itulah. Terdapat perbezaan yang signifikan ataupun tidak terdapat perbezaan yang signifikan. So itulah ayat-ayat saintifik yang awak perlu laporkan dalam awak punya kesimpulan. Faham? Selepas ini, contoh-contoh yang lain selepas ini pun SMA SHG. Apa tu? Sama.
Sama sahaja. Konsep dia sama je. Awak kena tahu nilai alfa daripada nilai alfa yang sebenar. Maka awak perlu tengok dia directional hypothesis ke non-directional hypothesis. Tengok area under curve. Lepas tengok area under curve, buat estimation dia bertempio ataupun dia tidak bertempio. Senangnya, kan? Okey, awak perlu perhatikan betul-betul dua jenis ralat berikut. Pertamanya dipanggil sebagai ralat jenis satu ataupun alpha error lah. Ini kita panggil sebagai alpha error. So, alpha error berlaku dalam ujian rantau penolakan apabila hipotesis null adalah benar. Awak reject, reject null hypothesis to be fact that the null is true. Macam tu. Dan beta ni yang sebaliknya. Awak fail to reject the null hypothesis to be fact that the null hypothesis is not true. Dengan kata lain, benda ni jadi sebab apa? Sebab persampelan awak adalah tidak rawak. Sebab sampel awak kecil. Kemudian sebab awak punya nilai ralat yang awak terima tu besar. Faham tak? Okey, benda ni awak akan belajar dengan lebih tepat lagi dalam semester 4 nanti. Apa-apa pun awak boleh tengok, saya akan, tapi memang masuk dalam exam lah. Awak kena faham ralat jenis satu. Menolak null apabila null adalah benar. Maka maksud dia, null yang awak tolak tu, awak kata reject null hypothesis kan? Sebab nilai kita adalah bertempio. Betul tak? Awak reject null kan? Tapi sebenarnya, null tu awak tak boleh reject. Tapi awak dah reject. Kenapa jadi macam gitu? Dia ada banyak sebab. Sebab yang pertama adalah sample size awak kecil lah. Sample size awak kecil, maka awak nampak region dia tu dah 1.99. 1.99 dia lebih daripada 1.96 kan? Therefore, awak kata awak reject null. To be true, that awak tak boleh reject awak. Sebab null awak tu yang sebenar. Tapi awak dah ter-reject. Sebab sample size awak ke? Okay, contoh yang kedua adalah jenis ralat yang kedua. Ianya berlaku apabila awak sepatutnya tak reject null. Tapi awak reject null. Benda ni berlaku juga disebabkan oleh systematic error. Yang nombor satu tu lebih kepada technical, lebih kepada error-error yang simple. Tapi ralat jenis dua ni biasanya berbahaya. Sebab dia lebih kepada systematic error. Faham tak systematic error? Berlaku contoh dalam susu tepung ni tadi sebab awak nak ukur yang 30 jadi sampel pun awak ukur pakai mesin yang rosak tu. Faham? Patutnya awak kena pakai satu standard mesin yang lain. Faham? So, dia systematically semua pun salah. Nah, ini yang paling bahaya, ralat jenis nombor 2. Contoh dia dalam susu tepung ni tadi apa? Dah tahu mesin tu pun tak cerdik, dah tahu nak buat eksperimen, kena pakai mesin sendirilah. Faham? Itu sebab bila buat inspection, bila ambil sampel dekat field, jangan timbang dekat atas penimbang orang. Pakailah penimbang sendiri. Faham? Marah. Memang marahlah. Sebab ada di kalangan kamu yang mengambil mudah. Bila nak ambil sampel pesticide, ambil buah-buahan berkenaan, timbang ke atas mesin penimbang pekedai. Kalau pekedai itu gonjeng, tak gonjeng? Gonjeng apa gonjeng? Tipu lah. Kalau dia tipu, apa jadi? Sampel yang awak ambil tidak boleh terpakai. Katakan saya pekedai, saya saja salahkan error. So, awak pun ambil sampel. Dia dah cukup ni 4 biji. Makmal pun tak cek. So, sama-sama bobo. Lepas tu ada pelanggaran pula masuk mahkamah. Dia buat testimoni senang je. Sebenarnya awak ambil sampel tak cukup. Sebab saya sengaja salahkan hari tu. Wang kes macam tu je. Silap-silap dia saman malu balik semula. Sebab pegawai tidak kompeten. Malu tak? That's therefore you must trust and verify. Maksud trust and verify ni maknanya apa? Percaya tapi you kena sahkan. Macam ni nak sahkan? Bawa lah penimbang sendiri. Itu sebab you kena bawa penimbang sendiri. Faham? Dalam you punya bag persampelan tu mesti ada you punya penimbang sendiri. Janganlah bagi alasan kata alas sama je penimbang kita, penimbang dia sama. Siapa cakap? Siapa cakap? Siapa yang cakap? Sama. Statistik menunjukkan ada kalanya ianya tidak sama. Okay, therefore awak kena faham benda tu. Nah, ini contoh yang ditabulasikan dalam bentuk grafik di mana awak boleh nampak di sini hash null adalah benar atau palsu. So, kita tak nak ianya berada di sinilah.
Ralat jenis 2 ni saya kata berbahaya lah. Berbahaya. Ralat jenis 1 ni okey lagi eh. Ralat jenis 1 ni maksudnya kita boleh atasi dia dengan awak tambahkan sampel. Kalau 60, 30 tadi ada ralat, kita takut 30 ni berlaku masalah, kita increase dia jadi 6. 60. Pandai. Macam tu lah eh. Awak tambahkan dia punya sample size eh. Okey, ujian untuk signifikan pada ujung-ujung yang mana-mana berikut adalah seperti mana yang saya telah ceritakan tadi, pemalar ataupun tidak pemalar and so on so forth. Okay, ini adalah yang saya nak cakap pasal one directional hypothesis dengan non directional hypothesis. Faham tak? One directional maknanya satu arah. Satu lagi adalah non directional. Kedua-dua bahagian awak untuk tolak directional dan juga directional kanan, directional kiri, ataupun awak boleh ambil satu hujung ataupun awak boleh ambil satu hujung kanan atau kiri, tak ada masalah. Ini sebab saya kena cakap dulu tadi tu. Kalau saya tak cakap lagi tadi, awak nak fahamkan yang ni, mungkin awak tak faham apa benda kaitan dia ni. So, saya dah cakap tadi, ianya berkait dengan awak punya hypothesis. Okay? Biasanya, bila kita uncertain, eh? Uncertain maknanya kita tak sure. Lebih atau kurang, maka sebab benda ni adalah pilot study, eh? Kita baru buat. Maka kita boleh kata dia adalah non-directional. Non-directional maknanya apa? Tidak tahu arah mana. Tapi bila kita buat follow up. Follow up apa? Follow up? Follow up tu macam tinjauan semula kan. So mungkin awak dah ada standard, awak dah boleh fokus kepada satu hujung. Kalau dalam kes ni tadi, maka satu hujung kita ni merujuk kepada apa? Sebab kita punya mean kita 450 tau. Dia punya standard yang dia nak is 454. Maka kita cari yang lebih. Sebab itu kita tengok yang sebelah kanan. Faham? Ataupun awak boleh tengok yang mana bila kita kira tadi, dia nampak negatif kan? So awak tengok yang sebelah kiri. Adakah dia kurang daripada 454 ataupun dia sama dengan 454. Tengok mana yang kurang. Sebab bila kita kira nanti memang dia akan kurang. Pada Z table kita nak tengok yang sebelah kiri. Faham? Itu sebab kita ada kanan dan kiri. Terpulang kepada penyiasat investigator eh. Okey, ujian dua hujung ni saya tunjuk tadi untuk menentukan kurang daripada ataupun lebih daripada rantau penolakan terletak di kiri. Okey, ni ujian satu hujung kiri, ujian satu hujung kanan. Untuk melihat satu lokasi, bahagian kiri, bahagian kanan, ujung kanan, ujung kiri, sama je lah. Eh? So, secara kesimpulan, ni contoh, mean pendapat wanita adalah kurang atau sama dengan mean pendapat lelaki. Okey, ini adalah satu pernyataan yang contoh lain. Bagaimana cara nak buat ujian untuk satu ujian hipotesis. Tapi yang ini saya rasa akan bagi awak confused. Ayat-ayat ni lah. So, ayat-ayat ni nak bagi senang awak faham, null ni biasanya sama. Null ni adalah sama dan juga standard yang awak nak. Contohnya standard null saya adalah lebih ataupun sama dengan 454 tadi. So siapa yang kurang, dia memang tengok terus pada satu ujung. Faham? Null tu saya kena cakap lah. Null saya apa? So null saya adalah 454 atau lebih. Maknanya 454 okey tak? Okey. Lebih 454 okey tak? Okey. Tapi kalau kurang daripada itulah yang kita kata down the standard. Nah, ini contoh. Sebab kalau awak baca ayat ni nanti awak tak faham ni. Min pendapatan wanita adalah kurang atau sama dengan. Nah, itu maksud dia sama dengan 454 dan lebih. Ataupun 454 kurang. 453 kira kurang ke lebih? Kurang. Kalau 454, nol. Itu kira nol lah. 454 dah kira nol. 453 kira kurang. Alternatif lah. So kalau banyak sampel kita bawah daripada 453 tadi, maka ada potensi untuk kita menyatakan bahawa ianya kurang daripada standard. Okay. Harga min jualan 199 sama dengan harga jualan 1993 dalam bentuk simbol. Ha, ini tunjuk, ini nak tunjukkan contoh saja. Harga min jualan adalah sama dengan 40.69, di mana mu adalah min jualan 1.93. Okey, mana nak dapat mu tu awak akan kiralah ataupun dia akan bagi kepada kamu. Kemudian harga min jualan adalah dalam bentuk lebih besar ataupun kurang daripada eh. Nah, ini contoh nak menceritakan bahawa sama dengan lebih, kurang ataupun lebih. Nah, ini adalah alternatif dan juga alternatif dan juga nol. Okay, contoh sama dengan kena ada eh ataupun lebih besar dan sama dengan. Nah, ini pun boleh dijadikan sebagai H nol. Faham? Maknanya lebih besar dan sama dengan 454. So saya punya alternatif adalah 454 less than, kurang daripada. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Case null saya adalah lebih besar dan sama dengan 454 ataupun H alternatif saya adalah kurang daripada 454. Jelas kan di sini? Kalau 454 kira siapa? Okay.
kaki yang atas kan. Itu je nak tunjuk. Dan lain-lain tu awak boleh buat ulang kaji nanti, tengok contoh-contoh yang ada dan awak boleh buat lah. Mean sample adalah sama dengan mean populasi. X mean populasi sama dengan 60. So mean sample tidak sama dengan nilai 60. So yang oleh demikian kita guna daripada, ini contoh yang kalau tidak sama dengan ni senang sebab dia adalah non-directional. Tapi dia biasanya lebih besar dan kurang daripada tu, yang itu awak kena jaga-jaga. Salah ya, memang confirm salah. Okay, kemudian kita pergi kepada episod yang nombor 2. Nama dia ujian mean sample populasi. Benda yang sama juga tetapi kita punya sample size yang besar. Sample size kita besar, bila kata besar maknanya lebih daripada 30 lah. Sisi MPRY dan populasi diketahui. Maknanya awak tahu dia punya sigma. So kalau sigma tak tahu kena buat apa? Kena kira tau. Faham tak? Macam mana nak kira sigma? Sigma adalah kuasa 2 variance kan? Punca kuasa variance, sorry. So macam mana nak kira variance? Variance sama dengan sum of the x tolak x bar bahagikan dengan n kan? Betul tak? Sigma fx kuasa 2 tolak dengan sigma fx yang di kuasa 2 kan bahagikan dengan n, bahagi dengan n tolak 1. Punca kuasakan 2 dan dapatlah awak punya nilai sigma. Okey, sample saiz besar, anggapan pemboleh ubah kajian bertabaran normal ataupun saiz besar, sigma diketahui. Baik, ini adalah contoh yang nombor 2. Contoh yang nombor 2 ni nak menceritakan kepada kamu mengenai benda yang sama ni macam tadi. Cuma beza dia apa? Sample saiz dia besar. Jadi langkah yang pertama macam saya kata, null and alternative hypothesis. Dan awak mesti tahulah null awak apa dan juga alternatif awak apa. Ini contoh saja nak tunjukkan kepada kamu lebih besar, tidak sama dengan dan lain-lain. Langkah kedua, aras keertian macam biasa. Aras yang ketiga, hitung. Aras yang keempat, decision. Aras yang kelima adalah aras pula. Step yang nombor 5 adalah kita membuat conclusion. Okay, ini contoh. Contoh ujian dua hujung. Dua hujung ni sama macam susu tepung tadi lah. Susu tepung. Betul tak? Boleh nampak kan? Meja pengeluaran adalah 200 sampai 16. Dalam erti kata lain, adakah min bilangan pengeluaran meja 200 pada... Ini boleh faham kan? So macam mana nak kira? X tolak dengan mu bahagikan dengan sigma bahagi dengan punca kuasa N. So punca kuasa N adalah 200 lah tadi. Sorry. N 200 pula. N sama dengan 50. N sama dengan 50. Ini kita kira lah Dapat 1.55. Ini tengok pun dah tahu kan? Sebab dia kata alfa dia berapa? Alfa. Alfa dia kena kira lah. Minta maaf lah. Tadi 0.05. Ini 0.01. Sebab kalau 0.05 dalam kepala otak awak, 1.96. Betul tak? Tapi ini 0.01 kena kira lah. So 0.01 bagi 2 dapat 0.005. Betul tak? So 0.5 bagi tolak dengan 0.005 dapat 0.4995. Tengok dalam area neka berapa dapat? Eh, 2.58 kan, betul? 0.4995. Tengok dalam area under curve dapat berapa? 2.8. 3.28. Kau biar betik. 0.01 bahagi 2 dapat berapa? Bukan 0.1. 0.01 bahagi 2 dapat 0.005. 0.5 tolak dengan answer tadi. 0.05 dapat 0.4995. Kejap. 0.01 bagi 2. Okey, 0.5 tolak answer. 0.495. Betul. Okey, 0.495 area under curve dia berapa? 2.58. Tadi ada yang kata 3.2 tu rasa nak stylite tadi. Tak adalah Sama-sama kita belajar kan. So awak dah boleh nampak dah tadi kita dapat 1 poin, kita kira berapa? 1.55 betul. Yang awak kata estimate dia area under curve 2.58. Jadi saya nak tanya awak, dia ke kanan ke kiri? 2.58 yang kita estimate daripada jadual area under curve yang kita kira 1.55. So 1.55 ni celah mana? Celah sini kan? Tolak dan tolak.
So bila fail to reject your null hypothesis, maka apa you punya conclusion? Kau cakap dia terima, aku baling dengan kasut ni. Bila fail to reject, dengan kata lain, awak melapor kau punya null lah. Dengan kata lain, awak akan kata apa? Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara sampel yang dikaji bla bla bla, seperti mana ayat yang saya kata tadi. Maknanya kita punya nilai yang kita baca dengan standard adalah lebih kurang sama. Kalau dia adalah dalam bentuk mesin, ni tadi cerita apa ni tadi? Mesin tidak WhatsApp. Ini cerita bukan mesin bang, ini cerita meja. Cerita meja. Maknanya standard pengeluaran dia 200, dengan kata lain standard pengeluaran dia adalah sama. Maknanya dia memang konsisten lah. So kalau kata kita nak ambil company ni untuk jadikan sebagai pembekal perabot, baguslah sebab dia konsisten, sentiasa cukup stok eh. Ini tak adalah sekejap okey, kejap tak okey, kejap tak cukup, kejap tak cukup stok, kejap tengah tunggu stok, kejap kedai terbakar, macam-macam. Jadi kedai ni bagus. Ini contoh. Nombor keputusan. Z yang dikira adalah bla bla bla. Maka oleh kerana ini, kesimpulan dibuat bahawa minimum populasi adalah tidak berbeza dengan 200, iaitu kadar pengeluaran meja tidak berbeza dari 200 minggu. So ikut balik pada ayat yang berkenaan, konteks yang dikaji. Faham kan? Okey. Menguji populasi sampel besar sistem piawai tidak diketahui. Yang ini adalah step yang seterusnya. Tadi adalah sampel yang besar dan juga sigma diketahui. Yang ini pula sigma tak diketahui. Nah, itu je beza. So, macam mana nak buat? Okay, kita lihat dulu 2 minit. Boleh?